Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak berkongsi tentang cara-cara nak mencuci solar panel. Sebelum ni kita ada cakap kalau panel solar kotor nak buat apa. Itu secara asas lah. Orang kata secara minimum benda apa yang kita ada. So yang hari ni kita up sikit cara yang lebih profesional, yang lebih khusus untuk solar panel. Okay, so ni kita ada solar panel. Kami kat tempat ni, solar panel pun jadi meja. So solar panel ni, saya cakap atas dia sekali adalah laminated glass. So laminated glass ni mungkin ada coating dan sebagainya. Sebab tu kita tak galakkan guna sabun dekat rumah. Sabun dekat rumah ni tu masuklah deterjen, basuh baju ke, basuh badan ke, basuh apa. Kita kalau katalah nak sangat sabun pun, kita suruh ambil sabun badan yang organik apa, supaya dia lembut lah. Kita tak tahu apa reaksi antara sabun dan juga permukaan. So kalau kali ini kita dah ada sabun yang memang profesional. Dia daripada Chemitech. Okay, Chemitech Solar Wash Protect Concentrated 300. So di solution ni dibuat khas untuk mencuci solar panel. Okay, dia ada jual yang botol besar, tong besar lah. Macam orang guna solar farm ni tong besar. Yang ni kita ambil yang sampel, just kita nak tunjukkan macam mana nak pakai. So ni dia ibarat macam sabun lah. Cuma bila dia buat sabun ni, dia dah ambil kira tentang keperluan panel solar, apa yang diperlukan, apa yang lebih memudahkan dan melambatkan proses pengotoran semula panel ni. Okay, so yang ni dia punya ratio dia, satu bahagian benda ni kena campur dengan 300 bahagian. So umpamalah kalau kita nak ukur 300 ni susah agak. So macam ni suku pula 1/3 daripada botol ni kita letak dalam baldi. Baldi standard yang buat basuh baju kat asrama tu. Penuhkan satu baldi dan kita ni lah adun dengan sebati macam buat kuih raya pula. Kita kacau bagi dia rata. Dah rata, kita akan isikan dalam pump ni. Okay, kalau yang up sikit ada water jet yang boleh sedut terus daripada baldi, lagi bagus. Tapi ni kita cerita yang asas lah, yang minimum. So dah tuang dalam ni, so kita akan pump dan akan spray ke atas panel. Okay, ini kalau pakai benda ni 10-20 panel gagah lagi lah. Kalau dah berpuluh beratus memang kena pakai water jet lah. Ini saya tunjukkan asas. Okay, bila dah sembuh, bagi dia masa sikit supaya ada reaksi antara sabun ni dengan lapisan kekotoran ni sikit dalam beberapa minit. Macam kita nak buat 5 kan, so spray sampai 5 panel, lepas tu datang balik ke panel yang pertama. Kemudian apa nak buat, kita ambil bros. Okay, kalau profesional dia memang ada bros khas untuk solar, tapi mudahnya mahal lah. Harga yang dia ada siap masuk air tu dah macam hampir sama harga panel lah. So yang ni kita back to basic. Yang ni kita boleh cari kat kedai Mr. DIY. Bros ni dalam apa, RM2-3 je. So kita pakai bros ni. Cuma nak pilih bros ni kena berhati-hati. Okay, bros ni dia punya bristles ni, bulu dia mestilah yang lembut. Okay, kenapa yang lembut? Supaya kita tak ambil yang keras ni dan boleh mencalarkan. Ni yang lembut dia dah macam hampir berus gigi dah. Kita tengok kalau standard boleh gosok gigi tu, maknanya boleh pakai lah. Okay, cuma yang ni kami modified. Kita buat lubang sikit, pasang bolt and nut kat sini supaya kita boleh gunakan kita punya cordless drill. Sikit ke dalam ni, terlock dia. So tadi dah spray semua kan, dah tunggu masa lama. So kita akan gosok berus lah, dah macam polis kereta lah. Okay, tapi benda ni ada je yang profesional. Contohlah macam water jet kaca tu kan, dia ada kepala ni boleh cucuk kat dia punya ujung tu dan dia akan terus tolong gosokkan. Ni semua bergantung kepada keperluan dan kemampuan. Ini kita tunjuk yang basic lah, cuma jenuh lah ni kan. Saya cakap kalau 10 panel gagah lagi lah. Kalau ni dah masuk 30 panel pakai benda ni, rasa benda ni pun lama-lama tak boleh tahan. Okay, cuma pesanan khas kena elakkan. Katalah kalau nak pakai bros kan, nak pakai tangan, nak sentar pakai tangan ada batang punya panjang, tolonglah jangan pakai bros ni. Nampak ni kasar dia ni.
Ini label senang macam cakap tadi, kalau tak boleh gosok gigi pakai benda ni, ha, maknanya tak lepas lah untuk panel, nampak ni. Ha. Dia tak sentuh pun semua ni. Tengah-tengah ni dah kena tekan. Okey. Ni satu. Dan selalunya kebanyakan saya pakai mop. Mop ni pun ada sedikit isu. Sebab apa? Kalaulah mop ni bukan khas untuk panel solar, dia dah mop semualah lantai dan sebagainya, ada batu-batu kecil yang kat dalam ni, batu pasir dan sebagainya, yang akan melekat, lepas tu kita tengih pula dekat panel solar, akan menyebabkan calar juga. Sama juga kadang dekat atas panel pun ada batu. Kadang kita pun pelik lah, burung bawa ke, ada kuari meletup ke, ada batu, ada pasir. Kita dah letak ni, kita sentar pula. Kita batu tu kan kita tengih-tengih, lagilah bercalar. Okay. Ada juga yang pakai mop yang jenis yang macam dia punya bulu ni yang lepel-lepel tu, warna kuning, brand apa, Scott, empat segi tu pun mungkin boleh, cuma ada risiko ada batu ataupun pasir yang tersangkut dekat dalam. Sebab tu kita prefer pakai bristles, pakai bros. Sebab kalau ada batu-batu kat sini, pasir batu semua tu akan tercampak. Okay. Ha, ni benda sebenarnya tak balance ni, sebab ini je yang kita jumpa dekat Mr. DIY. Kalau elok cantik dia bulat ni, baru dia rata lah. Okay, lepas dah berus ni semua, dah berus habis puas hati, dia yang selalu yang kotor kan, panel yang belah ke arah bawah, ha, dia kan macam ada kecerunan, ada menjunam sikit. Contohlah panel ni macam ni, ini belah atas, yang tu belah bawah, ha, selalunya yang akan kotor hujung-hujung tu, ha, sebab dia panggil, istilah ni panggil soiling. Okay. Air akan turun, walaupun ada kecerunan, air turun habis, tetap akan ada air yang lambat sikit nak turun. Lama-lama dia akan berkumpul, akan jadi lumpur kat ujung tu. Kat ujung tu yang paling bersih, paling kotor nak kena bersihkan. Okay. Terutamanya yang dalam, kalau ikut sel lah, half sel, dalam 3 half sel, kalau full sel ni dalam 1 ke 2 sel. So dekat sini yang kena, yang ujung-ujung tu kena bersihkan. Kalau yang sini rendah, sini pun kena bersihkan lah. Ha, tapi kita ada alat lain juga nak elakkan air tu tersangkut. Ada macam benda plastik, serupa nama dia. Ada yang kita pasang dekat panel yang tak dapat kecuraman yang cantik, kita pasangkan supaya air tak bertakung. Okay. Lepas dah habis cuci, bilaslah dengan air kosong. Water jet pun boleh. Water jet, pressure jangan tinggi-tinggi. Just nak bilas je, jangan beria sangat. Kan? Lepas dah bilas, nak biar dia kering sendiri boleh. Nak pakai macam yang wiper tu nak tarik bagi kering pun boleh. So kalau saya cakap lah, bergantung 10-20 ni bolehlah curahkan kasih sayang. Kalau dah 50 panel, susah juga. Okay. So yang ni saya beritahu dia punya dari segi praktikal teori dia. Nanti lepas video ni kita tengok yang bila keadaan sebenar lah. Macam mana benda ni boleh guna pakai ke tak boleh guna pakai. Right? Boleh cuci ke belakang? Belakang pun boleh cuci. So kalau panel bifacial, bawah pun boleh cuci. Tapi bawah ni sebenarnya tak sekotor atas lah. Kalau bifacial pun bawah boleh cuci. Kena sama je konsep dia, cuma yang ni tembak ke bawah, yang tu tembak ke atas. Cuma dia tak kotor sangat lah selalunya bifacial. Bergantung lah kalau dekat dalam bandar, dekat dengan kilang dan sebagainya, memang kotor. Okay. Mana sinar wash ni? Okay, tapi sekarang ni rasanya dalam tahun-tahun kedatang, mendatang ni mungkin dah datang. Okay, ni ya, kita tengah bersihkan. Oh, macam tengah polis kereta dah. Uish, uish. Silat sikit bang. Ni ada macam calar-calar sikit, tolong bang. Macam tu. Bye-bye, kasih ni lap, bagi kering sikit bang. Orang kerja pun penuh. Orang lain pun ada. Okay, ni saya nak tunjukkan beza tempat yang berbasuh ni. Nampak ni, basuh tak sempurna pun dia akan jadi macam ni. Nampak? Ni sangat licin. Dan ni, dia kasar sikit. Ni tadi, ini kami yang basuh sendiri kan. Ini bukan sengaja, ini memang kesilapan. So kita akan
gosok balik. Ni bila dia dah kering kita boleh nampak dah. Yang mana berberus dengan sempurna, yang mana belum lagi. So ni nak kena berus lagi ni. Letak balik sabun dan kita akan gosok balik. Kita letak sabun tu sabun daripada Chemitech. Lepas lah kita dah bancuh tadi ni. Dia memang tak berbuih sangat lah. Tapi sebenarnya dia bukan sabun, dia bukan foam. Ni kalau tengok keadaan asal dia, dia macam kasar tau. So kalau kita biar lama sikit, kalau apa lah, saya boleh tunjuk rasakan. Ni dia lama-lama bila dah bertindak balas, dia jadi macam licin lah kat belakang ni. So daki-daki, soiling semua dah settle.